Kerja kita bank dan BPR untuk kesiapan menjelang puasa dan lebaran tahun 2022. Kita sudah organisasi, kita sudah menghitung kebutuhan masyarakat selama di wilayah kerja kita. Kita sudah dapatkan kerjasama. Kemudian kita untuk penukaran ini karena masih pandemi, kita melakukan mitigasi penukaran melalui perbankan. Jadi kita sudah koordinasi dengan beberapa bank di titik-titik wilayah kerja kita di Malang, Pasuruan, Probolinggo dengan bank dan BPR. Nah, kita sudah drop. Jadi mulai pertengahan bulan ini masyarakat sudah boleh bisa menukarkan uang pecahan kecil mulai 20.000 ke bawah, baik itu di bank-bank atau BPR-BPR yang sudah jadi kerjasama kita. Itu penukaran pertama. Yang kedua, masyarakat juga kalau mau menukarkan ke Bank Indonesia bisa melalui aplikasi Pintar. Masyarakat bisa mengakses aplikasinya dengan alamat yang sudah kita share itu, mengisi data, KTP, nanti mendapatkan bukti penukaran. Nah, nanti masyarakat akan menukarkan di mana, bisa langsung menukar ke situ. Itu yang ketiga. Yang ketiga kita bisa melayani drive thru di beberapa titik juga dengan kendaraan, masyarakat bisa langsung antri menukarkan di beberapa titik yang sudah kita siapkan juga. Di mana saja itu, Pak? Ada di Brimob, di Universitas Negeri Malang, itu di wilayah Malang kita sementara itu. Jadi dengan beberapa model ini paling nggak melayani masyarakat untuk uang pecahan yang kita sebut fresh baru, mudah-mudahan ini bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik lah dari kita, dan juga perbankan. Berapa, Pak? Kalau yang pecahan yang masyarakat yang kecil-kecil kita batasin sekitar 3,3 juta ya. Kita ada itu 3, sekian juta itu. Ada pecahan-pecahan sebesar itu supaya distribusinya lebih merata. Ya kan? Instansi beberapa instansi memang kita layani secara khusus, kita drop sesuai kebutuhannya gitu ya. Kolektif. Tapi dengan kebutuhan yang wajar lah gitu ya. Kalau masyarakat sesuai. Kolektif gimana? Untuk instansi dan teman-teman juga seperti kelompok masyarakat itu bisa kita layani secara aktif sesuai dengan kebutuhan. Total dana berapa untuk persiapan? Yang kemarin tadi berapa? Yang satu itu tadi? 4,6 juta. 4,6 juta.